Salam jumpa dengan saya di channel Afrianto. Kali ini saya mendapatkan servisan HP Samsung, HP Asus Zenfone C maksudnya. HP Samsung lah. HP Asus Zenfone C ini yang pastinya ini sudah retak, ini pecah juga. Ya mungkin ini pastinya ganti LCD touchscreennya ya, ini mau diganti. Terus kata pemiliknya juga mentok di logo, jadi kita nyalakan dulu. Nah itu tadi ya, memang tadi sudah dinyalakan tapi ya mentok di logo ya, logo loading. Nah ini lama sekali mentok di logonya yang seperti ini. Nah biasanya kalau misalnya HP normal ini, kalau waktunya sudah sejauh ini, itu langsung respon ya, langsung ke menu utama. Dan ini yang pastinya tidak sampai ke menu utamanya ya, sampai di logonya yang seperti ini saja. Jadi sudah saya nyalakan juga, saya tes, dan ternyata lama sekali ya yang seperti ini logonya. Jadi itu tidak sampai ke menu itu, menu utamanya. Oke, kalau sudah seperti ini, yang pastinya kita matikan dulu. Ini kita cabut dulu baterainya. Nah, cabut, kita pasang lagi. Nah, kita langsung ke mode Facebook, main dua jari ya seperti ini. Jadi tombol power sama tombol volume up atau volume plus tambah ya, jadi seperti ini. Nih ditekan bersamaan. Jika sudah masuk ke logo seperti ini ya, boleh langsung dilepas. Lepas saja tidak apa-apa, dia langsung masuk ke mode Facebook ya. Jadi kita langsung ke untuk mengalihkan ini, main volumenya aja ya, atas bawah. Kalau misalnya mau ke bawah, kita langsung ke volume bawah. Nah, masuk ke factory reset, langsung klik power ini, klik. Oke. Oh, dia langsung ya. Dia langsung menghapus data-datanya.
Oke, kita tunggu dulu. Mungkin agak sedikit lama ya. Oke, jika sudah sampai ke menu ini, berarti sudah mantap ya. Dan ini kita alih ke bahasa Indonesia. Oh ini, tidak mau ya? Bahasa Indonesia loh. Afrika, memang touchscreen-nya memang harus mau diganti. Kita geser ini tanda panahnya ya. Input bahasa Indonesia sudah, lewatkan lagi jaringan seluler dan wifi, kita lewatkan ya. Ini dia, kita langsung lewatkan saja, tidak masalah. Ini tidak. Oke. Jangan pernah kehilangan barang-barang Anda lagi. Oke, tidak sekarang. Oke, lewatkan. Ini lewatkan. Lewatkan lagi. Tidak, terima kasih. Lewatkan. Oke, jika sudah seperti ini, lewatkan. Oke, centang. Dia sudah langsung ke menu utama. Oke, ya cukup sekian dulu ya. Saya rasa ini sudah mantap, ini sudah kembali lagi seperti biasa. Tinggal kita ganti touchscreen-nya ya, LCD touchscreen. Oke, untuk sekarang sampai sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like ya, like, komen juga di video ini, dan share juga ya di media sosial yang lainnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.